ke pasar Angsel 2 pakai gamis. Apa kabarnya Sobat Unjapedia yang manis? Semoga selalu bahagia dan tersenyum penuh sukacita ya. Ngomongin tentang bahagia, momen tersebut kini digandrungi dengan pemberian hadiah dengan beragam indahnya. Semua dirangkai dalam kesatuan buket yang bentuknya kreatif nan menawan. Menjawab kebutuhan tersebut, mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi ini tidak mau kalah kreatifnya. Mereka membuat rangkaian buket yang indah, hasil kreativitas dari tangan-tangan terampil yang hasilnya pasti membuat sang penerima buket tersenyum bahagia. Tanpa berlama lagi, kita simak Unjapedia berikut ini yuk sobat. Latar belakang Humaira Buket itu berdiri tahun 2017, waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Aku melihat ada peluang nih waktu perpisahan SMA di tempat aku itu, di Tanjung Jabung Timur, itu udah ada yang namanya ngasih hadiah ke guru-guru, meskipun waktu itu cuman bunga yang satu tangkai doang. Dari situ awalnya Humaira Buket. Nah, nama Humaira Buket sendiri itu berasal dari adik aku yang paling bungsu. Awalnya ini memang milik pribadi, punya aku sendiri, terus aku kembali jualan waktu aku kuliah, itu aku buka di Mendalo, tepatnya di Perumahan Arza. Nah, tahun 2020 itu aku udah kewalahan untuk ngehandle semua pesanan-pesanan, itu udah banyak banget, jadi aku ngerekrut tim, teman-teman, itu dari Bahasa Arab 1, dari Man Insan Cendikia 1, sama dari Fakultas Hukum satu orang. Itu awalnya belum tergabung di program PMW ini. Terus tahun 2023 ini ada informasi PMW Plus, katanya kita mendapat pendanaan sebesar 25 juta dengan syarat kita sudah punya usaha yang berjalan, memiliki NIB dan NPWP serta membuat proposal. Kebetulan aku udah punya semua itu, jadi aku tinggal bikin proposal, terus aku ajak tim satu fakultas aku buat tergabung di sini. Jadi sekarang yang jadi anggota tim aku mahasiswa peternakan semua. Dukungan dari Universitas Jambi itu dalam bentuk program Mahasiswa Wirausaha Plus, di mana itu diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi yang sudah memiliki usaha dan sudah berjalan, terus usahanya sudah memiliki NIB dan NPWP. Nanti kita dikasih pembimbing yang akan membimbing kita membuat proposal sampai proposal kita layak untuk didanai. Selanjutnya, dana yang diberikan itu kita pakai untuk pengembangan usaha kita ya, seperti tim kami contohnya menambah volume produk, menambah produk-produk baru, itu dengan bantuan dan dukungan dari universitas. Produk dari Humaira Buket ini kita ada buket boneka, buket jajan, terus papan akrilik, terus ada hampers, terus ada buket uang, segala macam buket kita bisa custom sesuai request sama customer. Alat dan bahan pembuatan Humaira Buket, pertama ada alatnya yaitu lem tembak, ada pisau cutter, gunting, dan juga tang sebagai pemotong bunga. Adapun bahan yang digunakan, pertama ada kertas selopen, styrofoam, kardus bekas, dan juga steker. Untuk aksesoris itu kami menggunakan boneka, bunga artifisial, dan lain-lain sesuai kebutuhan dari konsumen. Melihat kultur sekarang ini, banyak dari konsumen
mesan untuk buket kupu-kupu dengan motif kain selopan transparan. Untuk pembelian atau pencarian dari bahan buket ini, kami melakukan dengan pembelian online untuk menekan modal yang dikeluarkan usaha kami. Untuk pembuatan buket, yang pertama itu memotong selopen menjadi beberapa bagian. Setelah itu menyatukan styrofoam dengan kardus bekas, kemudian dilem tembak agar kuat dan melekat. Kemudian melakukan penyusunan boneka atau isian yang sesuai dengan konsumen inginkan. Selanjutnya tahap wrapping, yaitu perapian dari selopen tersebut. Setelah semuanya terlihat indah, kemudian dilakukan pemasangan pita yang bertujuan untuk memperindah dan juga untuk memperkuat dari buket kami. Kalau dari tim Humaira Buket itu kita punya yang namanya Jumat Berkah. Setiap pembelian di hari Jumat, mau itu pembelian, pemesanan, itu kita diskon 10% dan itu kita pertahankan dari awal sampai insya Allah ke depannya nanti. Selanjutnya kita ada yang namanya customer, pelayanan customer itu kita utamain, terus customer kita yang udah lama itu akan kita ingat terus. Nanti kalau misalnya mereka ada hari spesial, kita ucapin, kita kirimin gift. Selanjutnya kita, kalau untuk banting harga seperti yang di luar, kita nggak bisa. Jadi pastinya kita meningkatkan kualitas kita, menambah variasi produk, sama kita mengikuti tren. Awalnya untuk customer itu kita dari kalangan menengah ke bawah, karena mahasiswa, terus anak-anak sekolah, tapi alhamdulillah sekarang customer kita udah bisa naik ke atas, soalnya dosen-dosen itu udah mulai pesan sama kita, udah mulai dikenal. Terkait harga, kita itu mulai harga 15 ribuan aja sampai ke atas. Penjualan kita itu minimal satu hari bisa ngejual 5 bucket kalau hari biasa. Tapi kalau misalnya hari besar kayak hari guru, hari perpisahan, wisuda, terus segala macam, itu pasti penjualan kita naik bisa jadi 30 item per hari. Itu kadang masih kurang, jadi kalau satu bulan itu 100 bisa lebih penjualan kita. Untuk promosi, kita ada Instagram Humaira Buket, kita punya Facebook, kita juga jualan di marketplace, itu ada Humaira Buket Jambi, terus kita di WA, sama kita juga punya TikTok loh, nama TikTok kita Humaira Buket Jambi. Untuk penjualan dan pembelian di Humaira Buket, kami menyediakan dua alternatif, yaitu online dan offline, di mana offline bisa datang secara langsung dan memilih buketnya secara langsung. Secara online yaitu dengan melakukan pemesanan melalui media sosial dan dapat kami antarkan serta kami kenakan biaya perjalanan untuk pengantaran. Tantangan yang dihadapi Humaira Buket ini, persaingan semakin ketat, terus banyaknya pesaing yang memiliki modal besar. Jadi mereka bisa memakai sistem Bogor biar tekor asal tersohor. Sementara kita yang meniti betul-betul dari awal, itu kan betul-betul terasa persaingannya. Normalnya untuk pemesanan buket ini dilakukan sebelum hari 3 kebutuhannya. Tapi untuk menangani hal-hal yang mendadak, kami menyediakan beberapa stok untuk mengatasi permasalahan itu. Harapan saya untuk usaha Humaira Buket ini yaitu dapat memperlebar usaha, tidak hanya menjual buket saja. Yang kedua, ada beberapa bagian yang ingin saya wujudkan dalam usaha buket ini, yaitu mengembangkan beberapa usaha lagi, contohnya seperti dekorasi, wedding organizer, dan lain-lainnya. Kita berharap Humaira Buket ini semakin dikenal oleh orang. Gunanya apa?
supaya kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, sebagai pribadi bisa menjadi lapangan pekerjaan, bisa menjadi sumber penghasilan. Sebagai tim kita juga sebagai media belajar, di sini kita belajar bersama-sama, belajar bagaimana cara berkelompok, bagaimana cara kita bekerja sama. Selanjutnya ini juga sebagai wujud bentuk dari misi-misi UNJA menciptakan mahasiswanya yang berjiwa entrepreneur. Yang penting adalah berani mengambil resiko. Pastinya bukan berarti kita berada di satu titik, kita harus fokus pada titik itu, tapi kita masih bisa kok mengambil peluang di bidang lain. Misalnya kita peternakan nih, nggak ada salahnya kalau kita berdagang, kita jualan produk lain. Nggak selamanya ilmu itu kita dapatkan dari bangku kuliah, bangku sekolah, tapi kita bisa belajar dari tempat lain. Banyak medianya seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke guys, don't forget to spread your happiness with us. Sebarkan bahagiamu bersama kami, Umairo Buket.